Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Farming pada kesempatan sore hari ini Ahad tanggal 30 Januari 2022 saya melakukan panen mentimun yang keempat teman-teman ini umur 47 hari setelah tanam dari biji nah ketika kita melihat daunnya itu sudah mulai menguning pada bagian bawah itu sudah biasa kalau untuk mentimun apalagi umur mentimun itu biasanya selesai sekitar umur 60 hari jadi memang biasa seperti ini. Nah, yang sebelah ini yang kemarin gagal pruning, kami tidak pruning, hanya mempruning yang bagian pinggir ini saja. Nah, yang ini untuk yang sini tidak kami pruning karena sudah e, terlambat, jadi kami biarkan saja. Nah langsung saja teman-teman kita melihat dan melakukan panen yang keempat. Nah buahnya tidak kelihatan karena tertutup daun. Sebenarnya e, kalau kita melihat kita buka, nah ini masih ada buahnya seperti ini. Nah ini. Jadi di tempat saya itu maunya sebenarnya yang kecil seperti ini teman-teman Kalau terlalu besar itu e, kurang laku Apalagi ketika harga mentimun itu murah Maka yang terlalu besar kurang laku Nah kalau dilihat ini kalau daunnya diambil Nah sebenarnya buahnya itu masih seperti ini Seperti ini, kita panen hanya buahnya mulai e, ujungnya itu agak kecil, tapi tidak ada masalah. E, nanti bisa kita pilih sampai rumah kita pilih-pilih yang bagus, ikutkan bagus, terus yang jelek kita ikutkan yang jelek. Seperti itu, pokoknya kita nanti pilih-pilih jangan dicampur sehingga pembeli itu lebih suka pada timun yang eh, baik dan yang jelek. Jadi, kita jujur mana yang baik, mana yang jelek, kita pisahkan seperti itu. Nah, seperti inilah panen mentimun yang keempat. Untuk hasilnya, nanti saya update di akhir video, atau nanti bisa saya buatkan video shot Coba nanti. Hasilnya berapa karung seperti ini dulu? Update kali ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.